Nah, kali ini kita akan mengolah kulit pangsit. Apa-apa aja ya yang bisa kita buat dengan kulit pangsit ini? Nonton terus sampai habis. Yang pertama, kita akan membuat kebab mini. Kita cukup ambil sosis, lalu kita potong menjadi 4 bagian ya. Nah, setelah terpotong menjadi 4 bagian, kita siapkan bawang sop dan daun pre. Daun sop dan daun pre ya. Lalu sosisnya kita simpan di kulit pangsit dan taburi daun sop dan daun pre. Setelah itu beri dia saus dan mayones. Siapkan air ya sebagai perekatnya. Lipat dan satukan bagian ujung, lalu oleskan air agar terekat. Lakukan hal yang sama ya untuk semua sosisnya sampai habis. Nah, yang terakhir ya. Lalu panaskan minyak sedikit saja dan panggang sampai matang. Nah, selesai. Kebab mini siap santap. Sekarang kita akan buat samosa. Bahan-bahannya cukup kita ambil daun sop dan daun pre, cincang sosisnya sampai tercincang habis. Setelah itu kita kasih dia bawang bombay ya, cincang bawang bombay
Setelah bawang bombay, kita kasih dia garam sedikit, lalu aduk-aduk sampai merata. Lalu kita isi isiannya ya, dan rekatkan juga pakai air di setiap sisinya. Setelah terbentuk, sisihkan dan lakukan hal yang sama untuk setiap kulit pangsit dan isiannya ya. Setelah semuanya sudah terbentuk, kita goreng sampai warnanya agak kekuningan, lalu selesai deh. Nah, jadi deh samosa isi sosis. Nah, sekarang kita akan buat sosis menjerit. Potong sosisnya ya sampai habis. Setelah terpotong semua, kita taburi bon cabe. Setelah itu, aduk-aduk sampai merata. Nah, kita kembali mengisi ya, seperti saat isian samosa, lakukan sampai habis juga. Setelah semuanya selesai, kita goreng kembali. Nah, setelah warnanya kekuningan, angkat dan tiriskan. Jadi deh. Nah, yang termudah yaitu kerupuk pangsit. Kita cuma butuh pangsit, kulit pangsit yang dipotong-potong lalu digoreng sampai warnanya kekuningan. Setelah warnanya kekuningan, angkat dan siap santap. Mudah dan praktis kan?
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!